warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Syasari NIM T 2018 1110. Sebelum saya mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang mana agar pembelajaran pada hari ini kita dapat lancar tanpa terkendala. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidna ilma rizukna fahma amin amin ya robbal alamin. Nah di sini saya akan memberikan materi mengenai bab 7 pada buku kelas 10 SMA yaitu memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama pengertian iman kepada malaikat iman apa sih iman iman itu yang artinya percaya atau yakin nah menurut istilah meyakini setulus hati nah menurut istilah malaikat adalah makhluk goib yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya atau nur sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang taat patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya iman kepada malaikat Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus melaksanakan segala perintahnya. Hukum beriman kepada malaikat. Bagaimana sih hukumnya? Nah, jadi beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari iman selain iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau kiamat, iman kepada kodok atau kodar. Hal ini sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 285 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi faqulu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhan-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata: Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata: Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami. Kepadamu tempat kami kembali Yang selanjutnya Penciptaan malaikat Mengingat sedikitnya pengetahuan Yang dimiliki manusia terutama berkaitan dengan hal-hal yang goib Termasuk malaikat Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat Dengan berpendoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Aisyah taqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqat al malaikata min nurin wa khuliqat min marjim min narin wa khuliqat adzamu mimma usifa lakum di mana yang artinya dari Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda malaikat diciptakan dari cahaya jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahil ladzi samaa'ati wal ardi ja'ilal malaa'ikati rusula. Huli ajni hatim masnaa wa thulatha wa ruba'. Yazidu fi khalqi maa yashaa'. Innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Nah, jadi Jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Qur'an dan hadis, patutlah kita meragukannya. Nah, di sini saya akan menyajikan apa sih perbedaannya manusia, jin, dan malaikat apa sih perbedaannya ketiganya? Nah di sini saya akan menyajikan sebuah tabel yang mana di sana sudah ada perbedaan dari malaikat, manusia dan jin. Nah, yang pertama malaikat, malaikat itu goib, tidak dapat dilihat, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum tidak tidur dan tidak kawin memiliki akal yang bersifat statis sedangkan manusia manusia itu nyata tidak gaib memiliki nafsu ada yang taat ada yang durhaka jadi ada yang melakukan perintah-perintah Allah kadang ada yang melanggar perintah-perintah Allah nah seperti itu berjenis kelamin jadi ada kelamin laki-laki dan perempuan ya juga makan minum, ya kawin, memiliki akal pikir yang bersifat dinamis. Nah, sedangkan jin itu gaib, tidak terlihat, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka. Nah, maksudnya di sini jin itu juga ada yang taat, ada yang durhaka. Soalnya kenapa? Kok bisa seperti itu? Kadang ada jin yang selalu menggoda manusia agar manusia itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak positif. Seperti itu, ingin selalu ingin menjerumuskan kepada sifat-sifat yang negatif, berbuat-buat yang negatif. Nah, jadi itu durhaka. Tapi ada jin yang baik, nah dia malah membenarkan seperti itu. Berjenis kelamin, makan, minum, dan kawin memiliki akal pikiran kan sudah saya jelaskan barusan malaikat itu sifatnya gaib pasti ada yang bertanya berapa sih jumlah malaikat nah jumlah malaikat itu sangat banyak yang mengetahui jumlah malaikat itu adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasul yang mengetahui nah, banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 malaikat. Siapa saja si malaikat tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan malaikat siapa saja malaikat dan saya akan menambahkan beserta tugas malaikat tersebut. Yang pertama Jibril. Nah, Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Mikail membagi rizki Isrofil meniup sanggakala, Israel mencabut nyawa, mungkar dan nakir, menanya di kubur, rokib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk, malik menjaga pintu neraka dan ridwan menjaga pintu surga. Baik. Materi selanjutnya adalah hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani, dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat dipetik antara lain: yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan; dan perbuatan, mengapa karena manusia tidak luput. Dari pengamatan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indah manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Terus yang selanjutnya dengan senantiasa menghadirkan dan meladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan Nah dapat kita terapkan yang pertama itu berkata dan berbuat Nah jadi kita harus berbuat baik berkata baik Yang kedua patut dan taat terhadap hukum Nah hukum yang mana? Hukum dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan hanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan hukum-hukum pemerintah juga harus kita taati dan patuhi. Terus yang selanjutnya melaksanakan perintahnya, saling membantu dengan orang yang membutuhkan. Jadi ketika ada seseorang yang membutuhkan, kita harus membantunya. Mengapa? Karena itu merupakan perbuatan yang baik yang harus dilakukan oleh sesama manusia nah yang tetap yang terakhir ini tidak sombong nah sombong di sini maksudnya ya kayak pamer kekayaan ya pokok sombong nah seperti itu jadi sebagai umat manusia kita jangan sombong jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya beriman kepada malaikat Mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa melaksanakan tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan yang kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat yang keyakinannya tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konkret dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua, iman kepada malaikat memiliki landasan dalil dalam mengambilan hukumnya. Di antaranya dalil yang menunjukkan adanya kewajiban iman kepada malaikat yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 285 selanjutnya malaikat bersifat abstrak dan imaterial jumlah malaikat tidak terbatas tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat iman kepada malaikat memiliki hikmah diantaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendorong manusia untuk berhati-hati dan mengingatkan amal serta menghindari diri dari sifat tercela. Yang terakhir, seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang baru saja didapatkan bermanfaat di dunia maupun akhirat. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.